Nah, bosku bisa lihat sendiri ya. Ini versinya sudah versi terbaru, yaitu versi 8.0.0. Pokoknya aman bosku. Jadi ke depan kalau ada update, tinggal update saja ke Play Store. Yang saya cheat gak bakal hilang alias permanen bosku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Semoga bosku semua dalam keadaan sehat, dan saya doakan semoga yang subscribe channel ini diberi rezeki yang berlimpah bosku. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya mau update kembali game Need for Speed No Limit ke versi terbaru, yaitu versi 8.0.0. Dan sekalian saya mau membuktikan di video ini bahwa yang saya cheat itu gak bakal hilang alias permanen bosku. Karena masih ada saja yang berkomentar maupun chat ke WA saya, katanya, "Bang, ini gimana kalau sumpahnya ke depan ada update? Apakah gamenya akan kereset kembali atau akunya akan hilang apa gimana?" Pokoknya saya jamin 1000% aman bosku. Namun sebelum saya memulai videonya, bagi bosku yang baru melihat channel ini, ayo atuh kita berteman dengan cara mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar bosku tidak ketinggalan game-game Android yang realistis dan tentunya udah auto sultan bosku. Oke, langsung saja, check this out. Oke bosku, di sini saya sudah ada di dalam gamenya. Jadi untuk cara mengecek versinya, kita klik saja yang logo gerigi di atas ini, yang ini. Nah, di sini bosku bisa lihat sendiri ya. Ini versinya masih versi kemarin, yaitu versi 7.9.0. Dan bosku bisa lihat sendiri, ini uangnya masih banyak ya. Sekarang saya akan coba untuk update langsung saja ke Play Store bosku. Kita buka saja Play Store. Oke, kita ketikkan saja. Nah, ini udah ada Need for Speed. Nah, di sini udah ada keterangannya ya. Keterangannya update. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu sebentar. Nah, ini apa yang baru? Oke, ini ada mobil baru apa enggak? Nanti kita cek sajalah. Nah, ini versi bosku. Versi 8.0.0 ya. Oke, di sini kita langsung saja kita klik update. Lalu kita tunggu sampai selesai bosku. Oke, ini gak bakal lama kok. Oke, sudah 50%, 63%, 75%, 86%, 9, oke, 100, beres. Sedang menginstal ya. Jadi kalau ke depan semuanya ada update lagi, tinggal update saja langsung ke Play Store bosku. Oke, tinggal kita klik mainkan. Nah, kita diarahkan ke gamenya langsung. Oke, masih loading. Ini akan download data dalam lagi apa enggak? Sepertinya sih biasanya download data dalam lagi. Nah, ini ada download data dalamnya sekitar berapa ratus MB ini. Oke, sebenarnya ini lumayan gede juga sih. Di sini saya akan percepat saja bosku ya, untuk mengurangi durasi video. Oke, tinggal sedikit lagi, sekitar 100 MB lagi. Oke, tinggal sedikit lagi, tinggal berapa MB lagi itu. Oke, sudah, sedang install kembali. Oke, saya akan tunggu sampai bisa masuk ke gamenya ya. Oke, masih loading. Oke, nah ini udah mulai masuk bosku. Oke, nah ini tampilannya udah berbeda ya. Ini wow, keren banget nih. Mantap banget nih dari gambarnya. Nah, kita udah masuk bosku.
Nah, ini tampilannya lagi yang baru, Get Racing. Oke, nanti saja. Nah, oke, di sini kita cek lagi untuk versinya, bosku. Nah, bosku bisa lihat sendiri ya. Ini versinya sudah versi terbaru, yaitu versi 8.0.0. Pokoknya aman, bosku. Jadi ke depan kalau ada update, tinggal update saja ke Play Store. Yang saya cheat gak bakal hilang alias permanen, bosku. Oke, di sini uangnya juga masih utuh ya. VIP, pokoknya progresnya juga nggak hilang. Oke, saya akan cek lagi untuk goldnya. Apakah benar bisa masih bisa dipakai? Ya jelas pasti bisa, bosku. Oke, ini cuma sekedar membuktikan saja ya. Oke, di sini saya akan coba nge-create yang 500 goldnya, emasnya. Bisa ya. Nah, oke, di sini saya akan buy again. Saya akan mencoba untuk beli kembali. Nah, masih bisa ya. Pokoknya aman, bosku. Dan untuk uangnya pastinya bisa, bosku. Untuk uangnya juga ini saya akan coba. Nah, ini boy. Nah, bisa. Pokoknya aman, bosku. Oke, kita akan cek untuk mobilnya apakah masih aman. Pastinya aman. Ini cuma sekedar untuk membuktikan saja, bosku. Oke, masih loading ya, bentar ya, masih loading. Nah, aman ya. Oke, langsung saja kita ke hypercar. Nah, aman ya, di sini tinggal unlock aja, bosku. Tinggal jos lah, unlock aja. Pokoknya gaskeun lah. Aman, bosku ya. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Terima kasih. Hatur nuhun.